Okay guys, assalamualaikum dan selamat datang bersambung kita daripada unboxing rod matte steel casking. Okay, so ni video ni aku akan unbox reel Spartacus 2. Okay, Spartacus 2 eh. Tengok kotak dia, keliling dia. Okay, okay, dia kosong ni, tak ada apa sangat. Okay, so ni dia tulis CST. Aku pun tak pasti, rasanya casting kategori ni tak silap. Okay, okay, so jom, nampak kita dengan masa jom sebentar. So dia buka dalam ni, dia ada ni lah tulis keterangan warranty lah, warranty dari casking. Okay, dia accept dia. Ini dia reel dia. Okay, reel dia. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, so dalam dia ni ada apa lagi? Okay, okay, so tak ada apa dah, kosong. Okay, so kita tengok dia ada bagi ni date, upgrade. Rasa ni untuk servis kot. So mungkin korang boleh tambah lah dekat rod korang, boleh tampal. Korang tulis lah tarikh apa, korang buat tali berapa kan. Okay, so dah tak dulu. So ni logo casking. Okay, okay, lepas tu ni dia, dia bagi apa ni, casking, big casting ring manual. Okay, dan warranty eh. Okay, warranty. Okay, kita buka sikit tengok. Ni rasanya oh banyak juga ni. Okay, banyak juga dia bagi ni. Cara-cara nak bersihkan reel dia ada bagi tahu. Cara nak spulkan tali dia bagi tahu. Okey. Okey. Cara nak spulkan tali dia orang dah bagi tahu macam-macam lah dia orang bagi tahu kat dalam. Tapi aku takkan sentuh lah hari ni kot. Ni dia ada banyak agak ni drag. Cara nak set drag macam-macam lah kat dalam. Okey. So saya dekat tepi dulu. So ni compartment je. Kalau korang nak cari spare part, ni lah dia. Kertas yang korang jangan hilangkan. Tu ni compartment dia. Okay, tapi so ni kat casking lah. Okay, loyalty program. So ni dia reel dia dekat casking eh. Ada casking reel casking. First impression eh, first impression reel ni ringan, ringan, dia ringan eh. Okay, ringan. So ni adalah ratio dia 7.2. Dia punya line capacity dia adalah 10 lb, 140 yard. So ni apa yang dia tulis lah. Dia punya design ni, dia ni dia alak lah macam gladiator sikit. Okay guys, dia ada nampak buka kat sini. Sebelah side plate kecil je. Okay, dia kecil je. Okay, kita tekan, dia tekan sikit masa dia buka. Okay, dia buka. Okay, so reel ni korang nampak dia pakai 5 magnetic deck system. Dia ada 3 carbon fiber washer. Okay, so dia bagi untuk drag semua. Ada 3 carbon fiber, 3 carbon fiber washer. Dan dia punya handle dia, dia punya handle dia pakai EVA. So ringan lah. Okay, spool tension knob dia ni dia cakap accurate lah. Okay, so kalau korang nak adjust, dia accurate apa yang korang nak macam mana. So maksudnya dia, kita adjust sikit pun mungkin dia akan rasa kesan lah, mudah nak adjust. Okay, okay, cantik guys, warna hitam merah. So casking ni dia ada datangkan dengan 3 warna. Warna hitam, merah macam ni. Lepas tu warna merah. Lepas tu warna biru cerah. Lepas tu warna silver. Ada 4 warna. Datang dengan 4 warna. Kat dalam dia ni, dia pakai main gear. Dia cakap main gear dia, dia buat daripada aerospace aluminium. Dan dia punya pinion gear dia ni high strength brass pinion gear. So untuk tahan lah, untuk tahan kekuatan ikan ni kalau nak main ikan ni. Dan dia punya drag dia adalah 8 kilo guys, 8 kilo. 8 kilo. Okay, 8 kilo. So dia punya berat adalah 170 gram sahaja guys, 170 gram. Sangat ringan. Kayuhan memang smooth guys, memang smooth. Dia punya line guard dia macam ni.
kat dalam dia dah terbuka sikit, dia lebar sikit lah line guard dia kat dalam. So untuk kurangkan friction aku rasa okey lah. So ni drag dia, drag star drag dia okey lah. Dikit perbandingan dengan Spartacus 1 yang first model, Spartacus 2 ni lagi low profile daripada Spartacus 2 Spartacus 1. Okey. So dia punya body dia ni 10% lagi rendah daripada Spartacus 1. Ball bearing ball bearing dia ada 7 plus 1. Dia panggil ball bearing dia orang ni Maxidor double shielded stainless steel ball bearing. Maxidor ni adalah teknologi daripada Kaski. Dia ada protection. Dia punya ball bearing tu dia ada protection kat luar untuk tak nak bagi debu-debu masuk, pasir-pasir halus dan air masin masuk lah. So ni adalah teknologi daripada casking lah. Dan dia ada juga double bearing support dekat pinion gear. So apa beza dia dengan real light? So bila dia buat double bearing support adalah lagi smooth bawah loop dan 35% lagi smooth lah bila kita ada beban. Dan 30% more durable bila kita ada beban. Okay, maksudnya semualah dia boleh maintain semua tu kalau kita pakai. Okay guys, lepas tu dia punya braking system lah. Tadi aku dah buka ada 5 magnetic. Okay, so dekat sini dia ada juga beritahu lah untuk panduan untuk korang macam mana nak setting dia. So aku sertakan gambar, dia ada beritahu lah macam mana nak guna dia. Braking P0 macam mana, P1 hingga 4 macam mana, P5 hingga 6 macam mana, P7 hingga 9 macam mana. So dia ada bagi tahu siap-siap lah. Okay guys, so selain tu tentang design dia, tentang design dia aku rasa okey lah, berbaloi untuk demo lah, sangat cantik. Okay, sangat low profile, kecil je, kau nampak ni kecil je. Okay, so kalau tak nampak, so aku akan masukkan dengan dekat rod lah. So ni macam ni. Okay, so aku pegang macam ni. Okay, korang nampak ni, aku pegang macam ni, nampak tu. Okay guys, nampak guys, memang sleek lah, dia punya sleek, slim. Okay tengok ni, ngam je, nice lah guys, lengan warna hitam merah guys, masuk teruk guys. Okay, so kalau korang berminat nak dapatkan reel ni, okay, korang boleh check out dekat link Shopee kat bawah. Dan jangan lupa guys, sebelum korang beli, korang tengok dulu dekat page Kaski Malaysia, diorang ada buat offer ke tak. Okay, so korang boleh lah like Kaski Malaysia. Okay, aku ada sertakan link juga sekali kat bawah. Terima kasih banyak-banyak guys sebab tengok video ni. Okay, aku harap korang enjoy tengok video ni. Dan guys, jangan lupa aku akan buat feel review juga pasal reel dengan rod ni sekaligus. Okay, memang cantik, combo yang sangat cantik dan tak mahal lah. Itu sajalah video kali ni. Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, komen dan subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Jadi guys, itu sajalah video kali ni. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, assalamualaikum.